Halo teman-teman semuanya, masjid yang akan kita jelajahi kali ini adalah Masjid Raya Sungai Batang. Let's go! Masjid Raya Sungai Batang. Masjid Raya Sungai Batang adalah sebuah masjid yang terletak di Jorong Kubu Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masjid ini persis berada di tepian Danau Maninjau, tepatnya di Jorong Kubu tadi, berada di belakang Pasar Raba'a, sebuah pasar tradisional yang berada di Jorong Kubu Sungai Batang. Di sebelah kanan masjid ini terdapat sebuah dermaga mini yang bisa dijadikan sebagai tempat pelabuhan bagi kapal-kapal kecil para nelayan yang ada di sekitaran Danau Maninjau. Masjid Raya Kubu Sungai Batang ini memiliki warna dinding yang khas. Dari dahulu, masjid ini selalu berwarna putih dikombinasikan dengan warna biru langit sehingga menghasilkan warna yang menawan sekali. Arsitektur bagian dalam ruangan masjid ini terbilang cukup menarik. Dari gaya bangunan ini, bisa kita pastikan bahwa masjid ini merupakan salah satu dari banyak sekali masjid-masjid tua yang masih berada di sekitaran Danau Maninjau. Seiring dengan berjalannya waktu, masjid yang sudah memiliki usia yang cukup banyak ini akhirnya direnovasi dari tahun ke tahun. Sehingga walaupun bangunan utama dari masjid ini tetap bergaya lama, tetapi banyak sekali dari ornamen-ornamen yang berada di dalam masjid ini sudah mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti gaya modern. Warna karpet masjid ini didominasi oleh warna merah. Dan warna pembatas antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan adalah biru pekat. Di bagian teras belakang masjid ini, kita bisa temukan lorong-lorong yang indah dengan gaya arsitektur bangunan lama khas ala Belanda. Di samping lorong-lorong ini, sebenarnya terdapat kolam ikan namun sengaja dikeringkan karena menjaga kebersihan masjid dari jentik-jentik nyamuk. Bagi kamu yang ingin menikmati indahnya masjid ini, kamu bisa datang ke masjid ini tepat di waktu sore hari. Karena semburat cahaya matahari yang akan tenggelam di ufuk barat akan menyinari masjid yang megah ini. Masjid ini akan kelihatan lebih terang dan bercahaya ketika waktu sore dibandingkan waktu pagi hari. Bagi kamu yang berkunjung ke Danau Maninjau, jangan lupa untuk menyempatkan diri singgah di Masjid Raya Jorong Kubu ini ya teman-teman. Aku Amir Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.